Saya namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Sekarang Oma, jadi Oma Adela ya. Oma Adela Timuki. Saya namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Sekarang sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Yang intinya adalah kita ingin membantu ya Oma ya, dari pemerintah Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, dan kami semua. Saya datang bersama Julia, Pak Lampri, rekan BPN Manado. Manado di sini Bu ya. Kami datang secara khusus untuk bisa bertemu langsung dengan Oma Adela untuk menyerahkan sertifikat. Ya, sertifikat tanah ini yang saya mau cek dulu ya, benar enggak ya namanya ya? Aman. Nih. Ini Bu ya. Nah, ini Bu Adela Tinungki, benar ya Bu ya? Adela Tinungki. Kemudian ini statusnya hak milik. Ya, hak milik. Kemudian luas tanahnya itu 150 meter persegi. Ini kita serahkan ya, Oma Adela. Jadi sudah berapa lama nih mengangkat ini? Dapat sertifikat. Sudah lama sekali. Ingat gak berapa lama, Oma? Baru dapat. Udah lama ya? Iya. Udah lama. Jadi berguna. Ini bermanfaat dan juga berharga. Oleh karena itu, mohon disimpan baik-baik ya, Oma ya. Jangan di apa namanya pinjam-pinjamkan ke orang yang nggak kenal gitu. Karena ini kan nunggunya 40 tahun ya. Hampir 40 tahun nunggunya, jadi harus dijaga baik-baik. Di sini keluar Oma usia berapa sih? 80 tahun. Semoga sehat selalu. Oma sehat, panjang umur. Ini masih cantik ya. Udah tuh senyumnya cakep banget ya. Apalagi udah dapat sertifikat lebih senyum. 80 tahun ya. Ini saya serahkan ya Oma ya. Hadir. Hadir Oma. Oma, hadir. Udah enggak apa-apa. Kalau enggak bisa. Enggak apa-apa. Jadi Oma Adela ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi kepastian buat Oma dan keluarga secara hukum sah bahwa ini hak tanah yang dimiliki Oma dan keluarga yang benar-benar sudah ditunjukkan melalui sertifikat ini. Bapak Lisa, bapaknya pinjam. Nelayan. Oh, oke. Ini saya Risalen ya? Iya. Pak Risalen Mahmudi, benar? Iya. Oh, gitu. Kalau ibu namanya siapa? Sofia Matos. Udah berapa lama tinggal di sini? 24 tahun ya. Nah, ini kita ingin menyerahkan ya sertifikat. Saya cek dulu ya, benar ya Pak Risalen Mahmudi ya. Kemudian ini merupakan hak milik dan tentunya kita serahkan secara langsung atas pemerintah Kementerian ATR, apa itu singkatan Agraria dan Tata Ruang. Intinya dengan sertifikat ini kita nyatakan bahwa ibu mewakili suami Pak Risalen Mahmudi memiliki kepastian hukum ya atas tanah ini seluas 147 meter persegi. Jadi saya serahkan ini, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang jelas sudah tidak ragu-ragu lagi ini hak miliknya ibu dan keluarga. Jadi nggak bikin gue gara-gara ya. Yang penting ibu sehat selalu, panjang umur ya. Kemudian ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya Bu ya. Jangan dikasih ke orang yang enggak jelas ya Bu ya. Disimpan baik-baik ya. Ini enggak apa-apa, suruh usah dikit. Udah enggak. Pikun. Udah pikun. Ini Bu ya. Ini saya serahkan ya Bu ya. Namanya Bu. Siapa? Dorcas. Dorcas. Manutu. Manutu. Iya.
Ibu tinggal sini udah berapa lama? 20 tahun. 20 tahun? Iya. Sama siapa saja tinggal di sini? Anak. Suami ada? Kerja. Oh, lagi kerjanya apa suaminya? Tukang. Tukang apa? Tukang bangunan. Oke. Okay. Dan ini lihat Abu ya, ini menjadi hak milik ya. Hak milik. Jadi kita serahkan. Semoga ini bisa menjadi pegangan buat ibu. Ini secara resmi ini hak yang bisa digunakan juga untuk berusaha. Saya serahkan dan kemudian membawa keberkatan ya, berkah untuk ibu dan keluarga ya. Jadi sudah nunggu berapa lama ini, Bu? Bikin ini berapa lama nih kira-kira nunggunya? Okay, ya. Prosesnya, tapi hak baru dapat sekarang sudah puluhan tahun ya. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Okay. Iya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.